Aman. Hai, ini saya teh. Tuh nu bogana tuh? Mana? Tuh dia. Mana yang nu bogana? Aya. Lagi ah. Aduh, sih. Sore date. Yo, bonteng teh. Mungkin bonteng bios. Bangga. Kurang ngaliwat teh ah. Mangga ayo. Teman kita cari bonteng buat lalabannya. Si Gui tadi teh ke mana jelema teh? Teuing. Misa. Kita bareng. Heeh. Cara masuk misa hoe. Kurang ngaliwat tuh bonteng teh nya. Mangga sok. Ya ayo atuh. Ke urang si Gui telepon dia. Oke oke. Nah, oke teman-teman, nih kita nemu lalaban ini teh. Ini teh sampo Jepang. Kayak ayamnya di sini. Jadi enak kan teman-teman kalau numpang daharnya. Tinggal dahar. Oh, udah bolak etik jadi. Mau bikin tumisan nih. Nah, semua pepaya muda juga. Kita mau bikin tumis pepaya muda dan daun singkong Jepang nih kalau di lemur loh teman-teman. Nih teteh mau bikin non teh. Nasi ya, liwet. Nasi liwet. Nasi liwet. Ini lauk. Gue bantu gue. Biar cepet gue. Kita jangan lupa. Aku mau nih mau buka dia nih. Ah, oke. Ini ada ini. Yang ujung punya. Kata dia tata-tata, kata dia tuh. Ya, cuma capek kan lemon. Iya. Ya, lah. Di pepaya teman kita pepayanya kita ya kupas dulu. Ali lewat trek kan naon mun? Dina bambu we gue. Mana bambu na? Itu ngalah lah we. Pantai gini ada. Bambu ah. Ah, kan dek dia olah. Ngeprok, kita oke sih we. Ini pesonya sangat luar biasa tajam ya. Ini rila.
bambunya terlalu kepanjangan ini gue, jadi kudu digara gaji dari gue. Liwat tadi bambu nih, kalau saya mau numit nih, tadinya mau ngegoreng ikan asin sama nona itu teh lauk ikan nila, ikan nila cukui tenang, tenang. Langkah pertama kita masukkan dulu butiran beras ini gue tadi nadina panas. Biar agak-agak ayah ladaan seperti gitu gue me daang nate me ayah variasi hahaha gitu ta makan ladaku tinggal tambah minyak, maaf men minyaknya men buka dulu minyaknya dia nih kita masukkan minyak op. Lalu kita ungkep pakai daun ya, Bu ya. Baca orang lain. Tangkup kan? Tumis kita iris dulu. Sini ada bawang merah. Ada Royco belahnya. Royco.
Cabai. Cobain dulu. Empat. Teman-teman, ini udah matang. Ya, angkat tinggal bagian ini. Sisi limang. Ah. Tuh, udah bisa dibulak-balik, dah. Panas lingun dibulak-balik lagi. Enggak gawah itu sini. Kita tunggu sampai matang. Gaskin dulu. Oke, teman-teman, ini tumisan udah matang. Kita awurkannya. Banyak kete. Kota gedang nak. Airnya sampai nyuruluk, Mon. Ah, sambal lagi, gue. Oke, kita tuangkan sambalnya sekarang ya. Nah, gue ini sambalnya kita tuangkan. Sambal tomat gue. Sambal ini. Souce. Souce. Nah, ini buat kita ya. Nah, biasa kameramen ke bagian setik, tenang-tenang ini sambalnya ya. Baik, sok. Bisi kurang lada, kita tambahin semut buat kameramen ya. Boleh. Ya. Boleh, oke. Tamen, bawa men. Cek, tanden. Ikannya sama teh amoy ikannya. Ah, terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung santap teh amoy. Sok Kang Andi. Coba dulu teman-teman dari tumisan ya. Bismillah. Kamu ngomong enggak tuh, Bu? Ayo taruang mangga. Kita coba dari cocolan sambalnya. Emang benar ya kata orang tua, kalau sambal buatan perempuan rasanya benar-benar luar biasa. Ini sambalnya buatan teh amoy. Pernah mantul pisan ini sambalnya gue, bu. Tuh dicomot tadi sakit, bu. Di sana enak tuh teh? Enak. Mantap ya. Ya coba dari ikannya. Benar-benar mantap, luar biasa. Endulnya endul. Ya, mau ke bagian lauknya ke? Kasih. Bawa tos. Wah. Ini nang ngene mod. Udang. Udang. Dan cocok sambal sama gedang gue. Gue nyeh-nyeh banget ya. Ulang tahun kan? Ulang tahun kan? Nah,
oke, gue jadi pertama kali nih saya disuapin sama perempuan ya, pas mukbang gue. Lihat gue itu. Yo. Enaknya. Pokoknya sama gue. Wah. Salam daya, Mang. Jadi udah lama saya tidak di diuapan. Enggak diperhatiin sama perempuan, jadi kali ini ya mau merasa kasihan sama saya kayaknya ya. Dia kan disuapin gue itu. Ah, cobian dia daun. Sama daun gue. Kepowalan teh. Sisirikeun gitu. Disisirik ye, jadi. Hok. Taya atau lauknya. Tak gedang. Karena. Yang gedang lah. Yang gedang nak mah. Yap. Kata teman. Mantap. Pepaya. Cek Mang Morma di kual-kual. Bahasa Mang Morma di kual-kual tuh, dicampur sama sambal. Kita langsung suapkan. Mantap. Oh iya itu. Ya. Kita masak. Enak enggak?